Waduh, gak bisa Aduh. Gak bisa. Yang jatuh. Jovi dan Dovi. Oh, ini lagi trending nih. Aku minta maaf ya, aku ada sariawan jadi ya. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bahasa isyarat aja kalau iya. Susah diungkapkan. Ya. Baru sariawan, ini sari rapet. Gini dong, aku. Ini kok bisa bareng sama Anggika, sama Dede, dan kalian kenapa mau bareng sama Dede? Karena ada akunya. Iya. Oh iya. Mungkin mereka juga pengennya sama kamu aja. Aku mau diajarin basket. Oh. Kita mau ngajarin basket nih ceritanya. Karena aku dari kemarin mau latihan nih, nggak bisa-bisa. Jago basket mereka. Juga iya, ya. Basah ketek dong ya. Coba dong, kalau memang ada. Jago basket, kasih mereka trik-triknya. Ya. Tunjukin dong, tunjukin. Okay. Nah, kalau misalkan kita mau nembak free throw ya, kita harus pertama harus santai dulu, nafas dulu. Keluarin. Nah, orang-orang kita tuh free throw tuh dari tangan, tapi dari kaki. Oh siap. Jadi gini, tahan, turun, santai, follow through. Abis itu tahan kayak gini, tahan kayak gini. Tangan itu harus gini di air. Harus. Harus gini. Coba masuk pasti. Tidak nanti aku tangkap di sini ya. Di sini. Coba. Dilempar. Nah, coba ya. Harus depan lagi, depan pole section dulu. Wah, jauhkan, Pak. Nafas dulu. Tenang, ya. Kaki turun. Ya. Kaki turun. Napasnya kamu through. Kurang, napasnya. Ya, ampun. Boleh. Napasnya kurang, kamu perlu bantuan. Bantuin. Kalau aku gimana, Pak? Hah? Napas buatan. Lu buatan Garut, mau? Domba adu. Jadi latihannya tangannya harus gini dulu ya? Nggak, terakhirnya. Pasti akhirnya. Biar kelihatan keren. Oh, iya. Udah pasti masuk gitu kan? Iya, makanya kalau aku lihat ada orang-orang gini berarti dia jago ya? Itu beda dong. Kang Sule, aku kalau nembak. Coba. Nembaknya ke hatinya Kang Sule. Sesek dada lu dong. Enggak, aku sih pengennya di bawah hati ya. Bawah perut lagi. Dan nyangkanya di sini. Gila, kamu suka basket enggak? Suka. Suka sih. Suka. Coba dong, kamu bisa enggak? Oh, ini pasti lebih jago. Gimana? Tadi, tenang dulu, nafas dulu. Aku jadi ringnya ya. Ya. Aku jadi tahan ringnya. Nafasnya itu ditahan. Kamu tahan dulu. Gini nih. Tinggal tahan, gini. Dicuekin deh. Ribut dua kali, satu, dua. Oke. Okay. Sambit, Bang. Oke. Artinya gini nih. Ya, nih, deh. Ya. Ceritanya keranjangnya. Tangkep ya. Oke. Okay. Tuh. Gak masuk. Nafas. Masuk. Satu trik lagi. Gila, satu trik lagi. Bolanya terus muter. Jadi pas naik, lihat deh, bolanya muter. Oh, gua terus muter. Backspin. Satu. Dua. Nih, kalau mau tuh harus tenang. Emang lu orangnya tenang banget. Iya, makanya. Gua tahu lu. Wah, ini jago nih, pasti jago nih. Jago. Kan bener kata tadi, Jovi bilang. Dari kaki. Kaki, ya. Wow. Oke, nih saya mau nanya lagi nih, trik lain ada enggak? Kalau misalnya lagi mau direbut bolanya. Ada. Ada yang rebut, ada yang rebut. Kalau gua enggak suka ngerebut-rebut. Iya. Jadi kalau mau direbut, biasa kan harus dilindungin berarti kan ya. Jadi bisa coba mau rebut. Set. Nah, oh, lu ke sono aja sama kaki. Gak enak karpet di sini. Ini karpet tuh, Sa. Coba ambil. Coba. Waduh. Bisa gitu ya? Bisa. Coba, ada bisa, lu bisa. Coba, gua coba rebut dari lu ya. Oke, siap. Gua coba rebut dari lu ya. Nah.
ngegas, ngegas. Yang jago ngerebut tuh dia. Coba jago ngerebut, jago ngerebut. Sama aku, sama aku. Nih ya, nih coba. Tuh, kan? Lah, dikasih itu, Pak. Kamu mau rebut? Iya. Ayo. Kamu sih. Kamu sih. Aku enggak mau kalau kamu dipeluk orang lain. Nih, rebut deh. Ya, Pak. Rebut, harus rebut. Ada apa tuh? Mana, Pak? Wah. Ya. Nah, ya sekarang coba latihannya di lapangan basket aja. Iya, ini di sini nih ada nih. Ada lapangan basket. Empang. Lapangan basket lah. Ada di kompleks ini ada lapangan basket 1-2 meter kalau enggak salah. Itu mah kuburan, Pak. Ini yang ngunci begini-gini. Dia latihan aja dulu. Terima kasih. Oke, Jovi dan Dopi. Kalian ini adalah YouTuber ya. Udah lama banget ya kesini dulu. Berapa udah tahun lama ya? Banget, 3 tahun ya kesini. 3 tahun. Ini awalnya yang membuat ide untuk bikin channel YouTube hingga nama kalian sebesar ini siapa dulu? Oh, jadi saya. Dopi. Jadi dulu 8 tahun yang lalu, pas saya umur 17 tahun lagi SMA. Saya SMA di India. Lagi SMA di India, saya memutuskan bikin cover-cover lagu. SMA-nya Syahrukan, BTW. Oh iya. SMA-nya Syahrukan, kunci-kunci otah ini orangnya. Oh iya. Terima kasih, Kak Jon. Kalau Jon di India juga sama? Enggak, waktu dia di India, saya kuliah di sini. Oke. Jadi bikin-bikin lagu-lagu, gak ada yang suka, dibenci semua. Kata suara lu jelek, mati aja. Ya udah, gak apa, saya ambil ke hati aja. Pas saya balik, masuk UI sama Kak Jo, tiba-tiba kita bikin sketsa. Waktu itu sketsa zaman tahun 2012 kita bikin modus. Tiba-tiba kok responnya beda sama pas gue nyanyi. Pas gue nyanyi kan gue dibenci. Tiba-tiba pas gue bikin video modus, oh bolehlah. Ada responnya ya? Ada respon yang lumayan oke. Abis itu udah. Abis itu kita waktu setelah video modus, Radit nge-DM kita zaman dulu di YouTube DM. Bukan Instagram ya, Instagram dulu belum. Belum ada. Abis itu kita diajak untuk nulis untuk Malam Minggu Miko. Dan kebetulan gue diajak untuk main di Malam Minggu Miko juga. Jadi dari situ mulai dari perjalanan karir kita ini. Berjalan sampai saat ini ya. Maaf ya, ini. Tapi banyak orang yang berpikir bahwa jadi YouTuber itu enak banget. Bisa dikenal orang, hidupnya enak. Nah menurut kalian tanggapannya bagaimana terhadap pandangan seperti itu? Oh, sebenarnya nggak salah, tapi kita juga nggak setuju. So kayak contohnya video yang paling terakhir. Untuk bikinnya aja kita butuh waktu 23 hari. Untuk bikinnya. Tapi kan orang cuma ngeliat hasilnya ya. Orang tuh jarang ngeliat prosesnya. Sampai jadi. Jadi ya untuk nyampe titik itu tuh kerjanya lumayan keras untuk nyampe sana. Jadi tetap ada prosesnya ya. Ada prosesnya itu dia. Ya mungkin mereka memandangnya karena hasil. Mungkin hasil dari sekarang YouTube. Ya kamu mendapatkan. Kan kelihatan bagian punya mobil mewah. Ya. Rumah mewah gara-gara YouTube. Ya. Tapi kayak prosesnya nyampe sana tuh yang orang gak lihat. Jarang lihat. Kerja kerasnya sampai titik itu. Iya dan ternyata prosesnya juga gak gampang ya. Iya betul. Apa yang dikatakan oleh Atta Halimun waktu itu dia juga. Atta Halimun siapa ya? Atta Halimun. Oh iya. Atta Halilintar dan benar juga ya. Yang harus kita hargai itu adalah prosesnya, bukan hasilnya. Oke, tepuk tangan dong. Oke, bicara soal YouTube nih. Kalau Adila sendiri, apa sudah punya channel YouTube? Nah, aku tuh sebetulnya pengen bikin channel YouTube juga. Oh. Tapi buat ide, suatu ide yang baru tuh kayaknya tuh apa gitu yang baru. Karena semua ide udah ada ya? Iya, karena semua ide tuh udah ada. Tanya sama YouTube-nya Taulani TV, itu ide-idenya luar biasa. Siapa aja trending gila, yang dapat duit dia doang. Ya tapi juga itu atas dasar apa support dari teman-teman, terutama Pak Sulaiman ini. Dia kan lebih dulu punya YouTube. Dia dulu udah pernah bilang sama saya kira-kira 3 tahun yang lalu. Gi, bikin YouTube, dia bilang gitu. Ah ngapain, gue bilang capek. Wah gini-gini udah ceritain, cuman pada waktu itu saya belum tertarik. Ternyata begitu sekarang melihat, oh iya. Kan kan udah buat sekarang kan? Ya, sekarang dia sudah merasakan. Jadi dia lebih gencar gitu ya. Iya, biasa sekali ya. Nah, kembali ke Adila nih. Jadi kamu mau membuat sebuah akun YouTube? Pengen, cuman idenya masih belum dapat sampai belum dapat. Mungkin bisa kerjasama dengan tim yang lain mungkin, atau enggak sama. Sebenarnya ide yang paling bagus datang dari keresahan. Oh. Jadi apapun yang lu resah, itu akan menjadi ide yang brilian.
Karena itu benar-benar kerasa. Kamu resah gak sekarang? Untungnya belum sih. Belum, keresahnya apa? Keresahnya apa? Kamu harus resah dulu. Gak ada sih. Susah. Nah, kayak dia dulu nih, dia bukan resah. Waktu itu dia basah. Jadi... Oke, nggak apa-apa. Nanti mungkin kamu dipikirkan ya. Pasti dia itu datang tidak tahu kapan akan datang. Tapi kan dia rapper, harusnya di situ bisa digali. Itu makanya kamu bisa bikin tutorial rapper mungkin untuk orang-orang. Iya. Selain kamu ibadah kepada orang-orang, kamu juga mendapatkan uang dari YouTube. Contohnya misalnya, kamu belanja sesuatu ke, misalnya apa Mart lah gitu ya. Kamu belanja terus begitu mau ngerap. Saya mau beli warung, saya mau beli kopi, saya mau beli teh. Tuh. Tolong dibayar berapa ini harganya semua asik coy. Ah, gitu bisa. Pedagangnya juga nanti bingung gitu. Itu keren kan? Waktu keren. Tuh dapat ide itu satu. Jangan dicolong ya, Nah, sekarang begini, kamu kan seorang rapper ya. Mm-hmm. Awalnya menjadi seorang rapper apakah pilihan kamu atau kamu terjebak di alur perjalanan hidup kamu? Enggak, awalnya tuh aku ketemu sama Kak Igor dulu. Igor, oke. Okay. Terus abis itu, coba dong iseng-iseng nge-rap. Dia bikinin liriknya gitu kan. Oh ternyata flow-nya bisa nih anak gitu. Terus ya udah gitu. Akhirnya dicoba dibikinin lagu sama dia. Nah terus waktu itu sempat ketemu Young Lex juga. Tiba-tiba di... waktu itu masih zaman Twitter di DM gitu, pokoknya kolaborasi yuk gitu ya udah. Itu dia ngajakin kolaborasi tuh modus dia. Terus ya udah. Ya udah akhirnya sekarang jadi seorang rapper. Mana Mang, malam-malam gini? Ini saya mau ikutan night train malam-malam competition. Oh, night. Kompetisi apa? Lari? Lari dong, night train. Angin, nanti mau banyak angin? Hah? Banyak angin? Ini udah siap nih saya. Anti angin ini. Kalau angin, masuk. Angin kan bukan ke dada, Mang. Angin itu masuknya ke sela-sela kuku, ke pori-pori. Pakai ini, udah dikipasin. Set. Makin masuk angin dong? Nggak akan masuk. Set. Saya tadinya mau pakai di belakang itu perbodon angin gitu. Cuman saya baru ingat, angin kan nggak bisa membaca, Le. Nggak bisa, orang nggak kelihatan juga. Iya, gitu. Terus ini belakangnya gimana? Iya, ini belakangnya, Mak. Kan bisa masuk pori-pori ke belakang anginnya? Nah, ini yang agak saya cari penanggulangannya kayak gimana supaya tidak masuk angin. Gitu. Nusuk-nusukan anginnya, kan? Di belakang, kan. Kalau mau punya ide itu, jangan setengah-setengah. Harus full. Jadi sudah dipikirkan, kalau ini nanti solusinya gimana, kalau ini bagaimana. Kayak gini, belakang nggak ada tutupannya kan, takut kena angin kan. Pakai ini dong, nah, biar baju gua kuning. Nah, tuh. Jadi kan gampang. Ini malah. Nah, udah, angin nggak bakal masuk ke sini. Iya benar juga. Jaket gua nih anti. Tetep aja, masih bisa masuk ke sela-sela kuku, coba cari ide lain. Kira-kira apa ini kira-kira yang bisa membuat supaya Mang Saswi bisa lari malam tidak masuk angin? Saya punya cara pintar, Mang. Biar gak masuk angin. Caranya, mending minum tolak angin. Biar gak masuk angin dan daya tahan tubuh meningkat. Terima kasih. Coba. Wah, ini emang... Gak apa-apa kalau diminum tiap hari. Aman. Aman. Dari kasih security 7 aman udah. Iya. Karena tolak angin ini udah lulus uji toksisitas. Dan uji khasiat terbukti aman diminum setiap hari. Dan berhasil meningkatkan daya tahan tubuh. Begitu, Mang. Hebat kan gue? Iya. Saya aja minum 2 saset tiap hari. Saya malah lagi nyari tolak debt collector yang nagih. Susah. Iya. Ya, Dek, langsung hangat. Apa gue bilang kan? Tolak angin ini bahannya 100% herbal, Mang. Ada jahe dan mint. Dan juga ditambah sama madu. Gitu. Pantesan enak banget nih, terus hangat langsung ke badan. Iya dong, Mang. Yang penting lagi, setiap batch produksi tolak angin juga telah melalui tes aflatoksin. Mengerti gak? Apa itu? Nah, nanti saya jelaskan.
cemaran mikroba juga ada, logam berat dan tes DNA untuk memastikan bahwa tolak angin bebas bahan haram, jadi udah pasti ini halal. Oh, sip, sip, sip. Nah, saya juga selalu sedia tolak angin. Ini bebas gula, Mang. Oh ya? Kemarin bebas hambatan. Bebas gula. Beda warnanya. Tuh. Wah, beda tuh. Nek, kalau beli tolak angin bebas gula itu belinya bisa di mana sih? Bisa di ini, Mang, di toko-toko terdekat, di Indo April, di supermarket gitu ya. Di situ banyak, minimarket. Minion dan yang lain-lain online juga ada. Online juga ada. Online aja, udah di internet, udah langsung bisa. Nih, wah, kayak gini, ini mah bebas gula. Jadi kalau yang punya gula aman. Ya, ya, pakai ya. Ini mah gitu. Nih kalian berdua pintar ya. Oh. Iya dong. Kasih tahu, Andre. Iya. Kan kita minum tolak angin. Orang pintar minum tolak angin. Betulnya tuh kalau gitu nih saya mau ini nih. Beli tolak angin deh. Iya dong, Mang. Karena orang pintar minum tolak angin. Udah tuh, emang udah semuanya? Udah. Udah, mau ngapain lagi? Ya. Makanya, Mang, minum ini biar pinter. Iya, betul. Karena orang pintar minum tolak angin. Kalau masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Nah, ya sudah, saya mau beli tolak angin dulu ya. Di minimarket sudah. Oke. Ya udah, nanti kita tolak dulu Andre ya. Kita di sini aja.